Halo, saya Riga Danandi Rubina, nomor matriks 260456, merupakan pelajar tahun akhir semester 9, sesi April 2022-2023, PSUM Kuching. Sekarang ini saya dalam perjalanan ke Kampung Serikin, sebuah perkampungan masyarakat Bidayuh yang terletak di sempadan Malaysia-Indonesia, untuk menemubal seorang pengusaha fabrik yang agak terkenal di Kampung Serikin. Bagi melengkapkan tugasan individu subjek 2043 Komunikasi Antarabudaya, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi ke Serikin. Silakan masuk. Okey. Nah, inilah kedai saya. Sini sila tengok-tengok. Hai, selamat tengah hari tuan. Boleh tuan perkenalkan diri? Halo, selamat tengah hari. Nama saya Hendry. Saya beragama Islam, berumur 28 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Sambas, Indonesia. Ya, boleh tuan ceritakan sedikit mengenai asal usul tempat kelahiran tuan? Okey, di Kabupaten Sambas dulu merupakan daerah Keraton Sambas, merupakan kerajaan dulu. Kerajaan Sambas. Sekarang sudah menjadi kabupaten. Merupakan bagian negara Indonesia. Okey, tadi tuan Hendry ada menyatakan yang tuan Hendry merupakan seorang yang beragama Islam. Ya. Contohnya sebagai masyarakat Bidayuh di sini kan, mereka ada pantang larang yang tersendiri, terutamanya yang masih beragama, yang masih mengamalkan pagan ataupun kepercayaan pagan lah. Okay. Jadi mereka ada pantang larang tersendiri. Sebagai contoh, mereka tidak boleh makan daging rusa, rebung, paku pakis, keladi dengan siput sungai. Bagaimana pula dengan pantang larang bagi masyarakat di kampung halaman Tuan Hendry? Pantang larangnya ada juga, Bang. Banyak juga kita pantang larang. Okay. Tapi kalau soal makanan, kita memang makan yang halal saja, sebab kita kan Islam. Karena di sana juga mayoritas beragama Islam. Oh, begitu. Ya. Okay, bagaimana pula dengan nilai budaya di kampung halaman Tuan Hendry? Nilai budaya berbagai macam. Kayak seperti adatnya gitu. Macam kalau adat perkawinannya macam mana? Macam kalau adat perkawinan di sana kita biasa gotong royong lah, saling bantu membantu. Kalau lebih kurang sama macam di sini juga lah kan. Iya. Kalau di sini kan namanya apa? Sama juga royong. Okay. Nah, memang akan saling memantulah ikatannya. Okey, berkenaan dengan berbalik dengan kita punya budaya lah. Tadi kan macam masa perkahwinan itu. Betul. Macam mana pula tetamu yang dijemput? Kalau tetamu kita biasa undang dari kampung kita, di satu kampung tuh. Kita biasa panggil namanya Besaro. Iya, kita panggil dia datang satu keluarga. Nanti ada acara lain lagi, macam sahabat-sahabat kita dulu kan, kita pakai undang. Macam tata cara makanannya pula bagaimana? Kalau cara makanan di kampung kita namanya besaprah, Bang. Besaprah bahasa Sambasnya. Apa maksudnya besaprah itu? Besaprah itu kayak kita makan berenam. Dia satu berenam, nanti ada lauk pauknya lah. Berkeliling lah dalam berenam itu. Okey, maksudnya tadi dalam ya. Contohnya lah dalam satu meja ya. Untuk tidak pakai meja, kita biasa duduk di lantai. Duduk di lantai makan. Oh, begitu. Makan biasa. Makan pakai tangan. Iya. Ya. Tapi tangan selalunya kita makan gunakan tangan kanan kan? Betul lah, Bang. Ya. Betul lah, tuh pakai tangan kanan. Iya. Okey. Bagaimana pula dengan makanan yang popular di kampung halaman Tuan Hendry? Oh, yang paling popular tu biasa namanya itu bubur pedas. Bubur pedas? Iya, di sana. Itu memang makanan khasnya dari Kabupaten Sambas.
Kali pertama masih dengar tuh. Iya, kalau nanti coba-cobalah. Boleh. Oke, okay, bagaimana pula dengan organisasi sosial di kampung halaman Tuan Henry? Contohnya sebagai macam di sini kan. Organisasi sosialnya kampung ini dia ada ketua kampung tersendiri. Okay. Bagaimana sama pula? Juga. Sama juga. Seperti kita ada, kalau kita pemuda kan ada juga penamaan pemuda Sambas. Pemuda Sambas. Macam ketuanya dipanggil? Ketua biasa kepala kampung lah. Kepala kampung. Kepala desa. Kepala desa. Kalau tinggi lagi itu bupati. Oh, bupati. Bupati di sana. Oh. Oke. Okay. Memang ada jabatan-jabatannya lah, Bang. Oh, dia ada macam lapisannya tersendiri ya. Lah. Oke. Okay. Kepala adatnya juga. Jadi Tuan Henry, bila kali pertama Tuan Henry tiba di Kampung Srikin ini? Kali pertama saya datang tahun 2015. 2015? 2015. Dan sekarang sudah 7 tahun lah. 7 tahun. Ya. Jadi, apa cabaran pertama yang Tuan Henry lalui ketika Tuan Henry datang ke Kampung Srikin ini? Cabaran yang pertama, mungkin dari perjalanannya ke sini ya, Bang. Oh. Yang jauh. Berapa jam yang dia jarak untuk kesini? Sekitar 5 atau 6 jam. 5 ke 6 jam begitu. Dulu, kalau sekarang sudah cepat. Sebab faktor jalannya kan? Iya, faktor jalannya dulu yang masih tak bagus. Okay. Bagaimana pula dengan dialek atau bahasa yang Tuan Henry tuturkan? Bahasa, kita pakai bahasa Sambas, Bang. Bahasa Melayu Sambas. Bahasa Melayu Sambas. Yeah. Bagaimana bunyinya? Boleh? Bunyinya? Tuan Henry tuturkan? Contohnya gini, apa kabar kau bang? Mau kemana kau bang? Oh, lebih kurang sama kan? Iya. Oh, jadi macam kali pertama Tuan Henry tiba di sini kan? Iya. Adakah Tuan Henry mengalami kejutan budaya? Sebab macam Tuan Henry dari kampung asal kan? Iya. Halaman asal, tiba-tiba datang ke sini. Jadi adakah Tuan Henry rasa terkejut dengan cara hidup, dengan budaya di sini? Kalau di sini kan mayoritas ini kan Kristen bang ya. Iya. Kalau saya kan Muslim. Jadi hambatannya di sini kan apa? Susah mau pergi ke masjid gitu. Jadi kita terpaksa sholat di sinilah. Iya, di tempat sendirilah. Oke. Selama Tuan Henry di kampung ini kan. Betul. Nah, adakah Tuan Henry sudah fasih berdialek Jagoi, dialek bahasa tempatan di sini? Tidak, Bang. Tidak. Saya pakai bahasa sehari-hari saja sini, bahasa Melayu. Tapi sudah ada yang Tuan Henry paham lah kan? Iya. Jadi boleh dikatakan tiada masalah lah dengan pemahaman itu. Oke. Bagaimana pula dengan penerimaan penduduk terhadap Tuan Henry? Di sini baik bang orangnya, baik. Ramah terhadap kita sebagai pendatang, ya, macam seperti pemilih lah. Ya. Mereka banyak membantu banyak juga. Banyak membantu lah. Juga. Dalam arti kata lainnya, ikatan persaudaraan itu memang sudah wujud lah kan, sudah erat. Ya. Oke, sejak tercetusnya COVID-19 ini kan, bagaimana cara Tuan Henry pasarkan produk fabric Tuan Henry? Kalau dulu kita pakai media sosial bang, media kita sosial. Promote barang lewat Facebook misalnya. Apa nama laman Facebook yang Tuan Henry gunakan? Namanya Sarawak Songket Prisima. Sarawak Songket Prisima. Yeah. Ya, buat rekan-rekan di luar sana, sekiranya anda berminat untuk membeli kain fabric berkualiti tinggi, silalah lawati laman FB milik Tuan Henry iaitu Sarawak Songket Prisima. Ya, sila like dan follow ya. Boleh. Okay, Tuan Henry. Ya. Selama keberadaan Tuan Henry di kampung ini kan, apa perayaan yang Tuan Henry tunggu-tunggu? Oh, kalau di sini memang ditunggu hari gawainya bang. Hari gawainya. Karena di sini kan ada beragama Kristen kan. Orang-orang Melayu kan iya, yang sambut gawai. Ya, yang sambut gawai yang masih pagan. Iya. Jadi itu memang sudah semestinya jadi paling yang paling ditunggu-tunggu lah kan. Iya. Okay.
Ya, Tuan Henry, dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Henry karena Tuan Henry telah meluangkan masa bersama saya untuk menjayakan tugasan individu SCCA 2043 Komunikasi Antara Budaya. Tanpa adanya bantuan Tuan Henry, saya rasa agak sukarlah untuk saya menjayakan tugasan ini. Semoga kita berjumpa lagi, Tuan Henry. Oke, sama-sama. Okay. Terima kasih, Bang. Ya, okay. Nanti datanglah ke Sambas. Ya. Saya ajak jalan-jalan ke sana. Boleh. Ya. Oke. Okay. Okay.